Halo guys, balik lagi di Acul SW Studio. Karena seni itu bebas ya. Di playlist kita yang baru, Manusia Receh. Kali ini gue lagi ada di Rooftop and Garage. Kita mau ngobrol-ngobrol sama ownernya Rooftop. Ini dia. Halo Mas Danu. Om Acul. Sofa baru nih. Bukan baru sih, ini sofa udah dibeli sekitar 8 tahun yang lalu. Wih, lama juga ya? Iya, cuman ini ditaruh di ruang tamu. Di ruang tamu di dalam. Oh iya, dikeluarin biar lega lah di dalam ya? Ada dua hal, yang pertama ini dijadikan investasi buat bisnis ini. Oke. Yang kedua, membuat ruangan di ruang tamu saya jadi lega sekarang. Nah, ini kita pas banget ngomong investasi untuk manusia-manusia receh di luar sana yang beli barang atau punya hobi yang hanya untuk senang-senang aja. Oke. Sebenarnya beli barang untuk senang-senang aja sih sah-sah aja ya. Mm-mm. Cuman kalau bisa barangnya itu selain membahagiakan kita, kalau bisa ada satu hal lagi yang bisa dijadikan peluang. Contohnya? Contohnya, misalkan lo beli iPhone nih, iPhone dengan harga puluhan juta gitu. Kalau bisa, iPhone itu adalah sebuah investasi. Investasi di mana dijadikan lagi untuk dijadikan uang, jadikan penghasilan. Karena harga handphone makin lama makin turun kan? Makin turun, bahkan nggak ada harganya. Mm-mm. Nah, dengan kapasitas iPhone dengan teknologi yang bagus ya menurut saya, ya udah, yang udah beli iPhone harus bisa ngedit foto atau video. Dan itu bisa dijadikan jualan kalian untuk menjadi seorang content creator. Jadi kalau beli iPhone cuma buat pribadi aja, buat senang-senang aja, wah, you are stupid, man. Sayang ya. Sayang. Ya, zaman sekarang mungkin bisa cari uang dari handphone itu banyak banget caranya ya. Okay. Guys. Kayak bikin YouTube, affiliate. Iya, bikin Reels, di IG atau apa. Jualan-jualan online. Jangan jualan kalian lah, jualan-jualan orang. Jualan skill kalian ke misalkan kalian ke suatu coffee shop gitu. Sini gue bikinin konten deh gitu, yang bagus-bagus dalam sebulan berapa konten gitu. Ya udah lu nego harga aja, gue bisa dengan kemampuan itu. Ya udah, lu kali aja, contohlah satu coffee shop 3 juta satu coffee shop. Dengan konten setiap hari, kalilah lu 10 coffee shop yang lu pegang, lu udah apaan? Cuman iPhone udah ngedit jadi duit. Nah, gampang banget sebenarnya. Jangan cuma buat gaya-gaya doang ya. Oke. Okay. Nah, satu lagi, ini sofa nih. Sofa yang gua beli 8 tahun yang lalu, gua jadikan investasi, gua keluarin nih. Gua keluarin buat apa? Biar orang yang duduk di table ini semakin sering. Karena nyaman. Karena nyaman. Enak banget ini. Ini bisa 3 orang. Lu bisa empuk begini, lu bisa senderan mau gaya apapun boleh. Oke. Okay. Gitu. Jadi ini buat gue ini invest, karena ya sebelumnya jarang banget yang duduk di spot ini. Oke, okay, oke. Okay. Bukan jarang sih, sebenarnya banyak, dan ini gue harapkan lebih banyak lagi. Oke. Okay. Gitu. Gak apa-apa deh, gue di ruang tamu gue tikeran. Yang penting di luar cuan gue ngalir. Asik. Oke, okay, oke. Okay. Kalau kayak hobi-hobi, misalnya touring, gue bisa dapat investasi dari mana? Dari hobi gue touring, Om. Oh, jadi sebenarnya gue punya beberapa hobi ya.
beberapa hobi. Pertama gue suka touring, gue suka touring naik motor. Dari gue sekolah gue senang banget touring naik motor. Cuman kalau dulu hobi gue touring ya untuk for fun aja ya. For fun supaya tahu tempat-tempat baru, supaya ya karena gue suka hobi yang ngebut gitu. Nah tapi sekarang gue pun tetap menjalankan hobi gue itu. Caranya gimana? Sekarang gue masuk ke satu komunitas-komunitas ya, komunitas motor yang banyak banget. Dan di situ gue di dalam, gue masuk ke dalam suatu komunitas itu dan gue berkenalan dengan orang-orang di dalamnya. Oke. Okay. Nah, namanya juga kita kenalan ya, pasti kan ditanyain, lo kerja apa? Lo tinggal di mana? Gitu. Pasti akan selalu ada pertanyaan itu. Lo bisnisnya apaan? Ya, disitulah gue bermain untuk menjalin suatu networking baru. Oke. Okay. Gitu. Jadi, yo saya sih ya jualan kopi gitu. Kebetulan tempatnya kecil lah. Ya main lah sini gitu ya, ya kita harus ya merendah lah, namanya juga ketemu orang nggak boleh yang namanya langsung tinggi hati. Oke. Ya udah kita undang lah, kita undang, kita perkenalkan tempat kita sambil ngobrol. Ya itu memang butuh proses, tapi suatu saat namanya kita berkenalan pasti lebih baik kita mengunjungi tempat kita yang punya tempat nih, yang punya tempat nongkrong nih, daripada orang yang tidak kenal. Mendingan ke rumah teman kita, mendingan ke coffee shop teman kita gitu. Yaudah, alhasil banyak hal yang istilahnya dari komunitas yang saya masuk ke dalam itu ya bikin gathering di sini, ya atau enggak ya 2-3 orang yang datang setiap bulannya, ya at least kita sudah bisa menjaring market baru kan. Gitu. Oke, dimanfaatkan di situnya ya. Selain buat fun juga kita karena betul, hobi ya. Betul. Ada hobi-hobi lain seperti gue punya hobi main mobil-mobilan ya, mobil-mobilan remote nih. Mobil remote? Ya receh banget sih. Itu namanya orang main-main mobil-mobilan. Dari mana sih sisi bisnisnya gitu? Orang kita nggak jualan mobil-mobilan. Nah itu dia balik lagi. Gue masuk ke dalam suatu komunitas yang isinya orangnya banyak. Dan itu gue di situ membaur ke mereka. Balik lagi kan, kerja di mana, usahanya apa, bisa memperkenalkan ya, brand kita ya, usaha kita ya. Kita kopdar di sini yuk gitu, main di sini. Ya udah akhirnya kumpul lah di sini, jajan, ujung-ujungnya jajan recehan lagi gitu. Oke. Seru lah pokoknya. Berarti kalau misalnya hobi mancing gitu kan bisa juga ya di semua. Boleh. Di semua ya. Boleh ya, istilahnya dalam suatu komunitas itu kan intinya kita bertemu dengan orang-orang yang sehobi. Oke. Nah, untuk bertemu dengan orang-orang yang sehobi itu kita butuh tempat yang vibes-nya enak nih buat ngobrol. Nah, disinilah kebetulan ya gue jualan tempat di mana memang dipakai buat orang ngobrol ya. Inilah jualan gue. Bahkan ketemu orang baru pun ketika kita dimanapun yang lagi lewat papasan, ada waktu berdua ngobrol, ya itu adalah the next customer buat gua sih. Okay, gitu. Okay. Jadi dari sekarang tuh lu beli apapun, ya lu harus jangan cuma buat gaya atau fun aja ya om ya. Iya, Mbak. Bisa bermanfaat juga ya. Kita bukan lihat dari mahal atau murahnya barang yang dibeli ya, cuman gua lihat dari value. Ketika gue memiliki barang itu adalah suatu senjata atau investasi buat gue. Ya, kalau gue tuh, kalau beli barang tuh mikirnya gini, misalnya beli handphone 10 juta. Iya. Yeah. Yang pertama gue lakukan adalah gue harus balikin modal gue dulu nih 10 juta. Betul sih, betul. Itu dari handphone ini gimana caranya? Nanti gue cari tuh caranya, ternyata bisa ini. Nah, itu dia. Balik lagi ya, bahkan gelas yang gue beli ini sebenarnya gelas murah sih ya, cuman gue mikir gimana nih biar bisa jadi invest, bisa menghasilkan lagi ya. Gue bisa jual kopi tubruk dengan harga setengah harga dari kopi premium dengan ukuran segini, laku aja. At least gue udah balik modal dari harga yang pernah gue beli dengan cangkir-cangkir yang harganya tidak terlalu mahal ini. Okay. Gitu. Bahkan sudah balik modal dan sudah mendatangkan keuntungan juga. Oke. Okay. Nah, untuk kalau orang usaha, gue lihat di daerah Pinang ini ya, orang suka
kayak kesurupan. Semua tempat di sini tuh sold out. Pengusaha itu mikirnya dari apa sih om buat nyewa tempat itu? Dari mana dia bisa berapapun dia sewa gitu? Ada yang 20 juta diambil. Balik lagi sih, nyewa tempat pun harus rasional juga. Kira-kira produk yang lu jual itu akan diterima market atau enggak. Jadi sebelum lu nyewa tempat, mending lu buka usaha lu di rumah lu dulu deh. Gimana, lu udah ahli belum dalam membuat produk lu itu? Apakah di daerah gua sepi? Itulah dia. Kenapa? Karena lu belum coba jualan di rumah lu. Hai. Jadi orang jualan itu gak usah ngeliatin keadaan sekitar. Kita jualan itu adalah we create market. Wah anjir cakep tuh. Gue mikirnya kayak gitu. Cuma lo gak bener deh, maksudnya tempat gue tuh sepi banget om. Iya. Sorry tuh saya, tempat ini juga dulu sepi banget. Ini tuh cuma jalan, jalan apa ya, jalan orang potong jalan. 99% orang menentang, bukan menentang gua ya, memberikan statement ke gua ketika mau buka kedai kopi di sini. Siapa yang mau beli kopi di sini? Ngapain lo buka kedai di sini? Siapa yang mau beli? Oke. Kalau lo mikirin nggak ada yang jualan produk lo di situ ya, that's opportunity buat lo, peluang. Kenapa? Kita usaha itu we create market, bukan ikut-ikutan. Wah ada yang jualan tahu Sumedang 5 biji, ah gue buka juga di sini deh. Itu malah kompetisinya tuh lebih susah gitu. Bukan gini ya, gue ngelihat di depan itu kan rame full orang dagang makanan, sehingga orang yang datang situ adalah orang yang dari rumahnya emang pengen jajan. Sehingga kalau gue jualan di situ ya pasti laku. Iya betul, cuman lo harus ber positive thinking ya. Banyak juga orang yang pengen jajan nggak mau di tempat yang rame, pengennya di tempat yang sepi, ah yang lebih nyaman, nggak desek-desekan jalanan riwah gitu. Ternyata gue sendiri ketika buka kedai kopi ini berarti gue bisa menggrab market yang nggak mau kebisingan gitu, nggak mau keramaian gitu. Jadi sampai sekarang gue bertahan hampir 4 tahun karena buka di tempat yang tidak ada jualan seperti ini di sepanjang jalan gitu. Jadi ngapain ngeliat tempat ini sepi lu jadi gak buka? Balik lagi, fokus. Kita berbisnis, kita buka usaha, ya itu tujuannya adalah we create market gitu. Kalau kata temen gue, iya betul. Ngapain nunggu? Ngapain ngikutin market yang udah? Itulah kita nikmati. Dari proses yang lama itu, lo bisa mengisi hal-hal yang bermanfaat. Lo bisa melakukan hal lain lagi. Apa? Ya, di saat usaha kita kesepi ya kita bisa bikin konten-konten yang menarik. Kita lebih positif, bisa lebih jernih gitu. Ah. Kita bisa bikin sistem, gimana kalau tempat gua rame, ketika gua punya karyawan, kita udah punya sistem ya? Ya udah, gitu. Bedanya pedagang dan pengusaha apa? Waduh, kalau pengusaha itu sudah pasti berdagang. Oke. Kalau pedagang, belum tentu pengusaha. Gimana tuh? Karena kalau pedagang, hanya mikir gimana besok laku. Kalau pengusaha itu akan mikir gimana seterusnya ini usaha ini, bisnis itu terus berjalan tanpa si pengusaha itu megang sendiri semua operationnya gitu. Wow. Jadi kalau lu pedagang ya lu sendiri yang dagang, lu sakit ya usaha lu tutup, nggak ada yang megang karena pedagang belum tentu meng-create sistem. Tapi kalau pengusaha itu meng-create sistem, gimana gua ini sebagai owner ya gua bisa duduk
bisa ngobrol sama tamu-tamu gua, tapi usaha terus berjalan. Iya. Gitu. Gitu bedanya. Ya, bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa autopilot. Kalau bisa ya lo tidur, lo menghasilkan uang. Oke, okay, jadi jadi gue pernah dengar ya suatu filosofi bahwa manusia itu mengalami 3 fase kesuksesan. Serius lu? Iya, jadi yang pertama itu adalah ketika orang itu berumur 25 tahun. Itu adalah kesuksesan pertama. Iya, di mana dia memang dalam masa produktif. Okay. Ya, sangat masa produktif dan benar-benar mempunyai tenaga yang full power untuk ngikutin apa yang dia kejar. Masih seger banget. Masih seger banget. Yang kedua yaitu ketika yang kedua adalah ketika dia berumur 30 tahun. 25, 30 nih. Iya, yang kedua di mana dia sudah bisa dia sudah setengah matang dalam menjalankan karirnya. Karirnya apa nih? Ya apapun karirnya. Kerja yang kantoran karir. Bisa kerja kantoran, bisa orang kerja di restoran, di hotel ataupun dimanapun ya. Dia pasti akan lebih matang, pasti akan naik level. Yang tadinya cuman karyawan biasa bisa jadi supervisor atau manager. Okay. Itu biasanya di umur 30 tahun. Ya. Nah, terus yang terakhir yaitu ketika orang itu di umur 40 tahun. Yang harusnya orang di umur 40 tahun itu sudah bisa mengumpulkan semua ilmu dan pengalaman yang dia jalankan di masa karirnya dan dia sudah bisa memutuskan membuat perusahaan sendiri. Wow. Jadi ketika lo berumur 40 tahun nih, harusnya kalian sudah mikir bagaimana gue menciptakan perusahaan gue sendiri. Udah nggak kerja lagi ya? Nggak kerja lagi. Kenapa? Karena di umur segitu kita kalau bisa sudah berpikir ke depannya lagi untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan itu untuk diwariskan ke anak-anak kita. Dan visi kita juga udah melemah kali ya? Betul. Di umur 50 kita mungkin udah pensiun dan tidak dipakai lagi sama perusahaan yang kita terjuni di situ. Mau pulang dia. Woi, mau mana lu? Nah, ini contohnya nih. Lagi orang siapa tuh bisa pulang. Gitu. Woi. Kenapa pulang? Bisa gitu ya? Kabur. Oh, gitu ya, kalau kerja sama orang kayak gitu ya? Betul. Karena besok dia harus masuk. Harus masuk pagi lagi. Kalau datangnya kesiangan, telat, bisa gajinya dipotong, bisa kena surat warning. Persiapan orang mau resign untuk usaha. Persiapan menurut gua adalah keyakinan. Boleh nggak orang sambil kerja ada usaha untuk persiapan dia mau resign, dia usaha dulu nih, bikin dulu yang jaga orang? Nggak, gua tidak menyarankan itu. Karena ketika lo memulai usaha harus lo sendiri yang menjalankan. Kalau lo apa baru mulai lo nyuruh orang buat jagain, yang ada lo dibodoh-bodohin. Gitu. Better ya kalau mau lo usaha full 100% lo terjun di dalamnya. Kalau masih kerja nabung-nabung dulu buat modal. Boleh lah nabung-nabung. Gitu. Cuman ya jangan nunggu nabung sampai 1 miliar 2 miliar yang ada lo enggak boleh mulai usaha. Gitu. Orang kalau mau resign tuh harus punya berapa? Menurut nyampe punya bulan deh. Tahun atau dua punya tahun. 100.000 cukup sih. 100.000 cukup. Buat apa? Ya, lo mau jual yang sesuai dengan apa yang lo jual. Yang pasti jangan mahal-mahal ketika baru mulai. Gak usah kebanyakan modal. Bilang 100.000 mah. Itu mah apa? Asal dong. Ada orang mulai. Orang itu harus merencanakan sesuatu kan? Untuk membuat sesuatu dia merencanakan dulu. Betul. Perlu kan? Perlu.
Iya dong, misalnya dia masih kerja nih, jadi nabung dulu dong. Terus atau dia mikirin, gue mau bikin usaha apa nih, dia konsepin dulu. Seenggak pas dia resign dia udah tahu tuh tujuannya kemana. Cuman kalau lu terus rencanain tanpa lu kepepet, lu gak akan mulai. Iya sih, harus kepepet. Lu usaha itu harus berdasarkan asas kebutuhan. Kalau lu cuman bisnis pengen cuman punya-punyaan, lu gak bisa. Cuman kalau lu pengen usaha atau bisnis dan itu akan menjadi tulang punggung lu, ya lu harus full 100% terjun di situ. Yakin dengan modal berapapun, ya lu yakin. Masa berpuluh-puluh tahun lu berkarir, lu tidak punya ilmu? Iya. Gitu. Sebenarnya orang itu punya ilmu. Iya. Ilmu yang sudah diyakini, kadang cuman enggak pede untuk mengerjakan sendiri. Cakep nih. Gua punya ilmunya di bidang A. Sedangkan usaha gua bidang B, salah dong? Enggak salah, selama lo bisa belajar dengan cepat untuk mempelajari sesuatu hal yang bidang B itu, ya why not? Yang penting lo yakin bidang B ini sangat opportunity-nya besar dan gua bisa menyukai dan menguasai. Oke. Terakhir. Di tempat gue juga ngobrolin invest receh. Nah, untuk lu sendiri investasi lu gimana, Om? Investasi dalam bidang keuangan ya. Oke, gue dulu juga pernah yang namanya asuransi, namanya saham, kredit-kredit bank. Gue pernah melakukannya lah, gitu. Cuman ya udah sekitar 6 tahun kebelakang, gue sudah tidak menjalankan kegiatan perkreditan, utang bank, kartu kredit. Gue udah asuransi itu semua udah gue close. Jadi gue udah nggak punya yang namanya berkaitan dengan ya pihak lembaga-lembaga perbankan. Di sini kalau gue invest receh gue ya paling ya gue di LM di Logam Mulia. Seperti ya emas. Jadi dalam setiap bulannya kita harus rutin membeli ya. Gue rutin. Berapapun itu ya? Berapapun, tergantung pendapatan bulanan. Yang penting itu sudah dijadikan kewajiban untuk disisihin. LM-nya emas doang? Emas. Silver nggak? Silver nggak, full totali emas. Okay. Gitu. Biasanya ya any kind merek dari Logam Mulia ya beli. Gitu, nggak apa-apa. Selain itu ya baru lo bisa pakai uang lo itu untuk hal-hal lain. Nasi emas ini untuk jangka panjang apa gimana? So far jangka panjang. Oke. Gitu, karena jangka pendeknya gue sudah menyisihkan juga. Taruh di untuk jangka pendek? Jangka pendek ada di bank itu paling cuman 2 juta. Jangka pendeknya gimana? Jangka pendek ya di dompet kecil. Di berangkas. Jadi ya makanya habiskan fisik uang itu ke dalam bentuk Logam Mulia. Kenapa lu percaya sama emas? Karena emas itu nilainya akan terus naik. Terus naik ya. Dan seluruh dunia ini ya menerima ya. Seluruh dunia menerima. Kadarnya pun juga tinggi ya. Asal ya emas perhiasan juga boleh, cuman ya nggak gitu banyak. Tapi dengan punya emas itu juga jangan lupa ada yang harus dibayarkan. Ya. Gitu. At least so far ya masih bisa terjangkau lah. Untuk menjaga emas, lu menjaga sendiri apa lu titip? Gua jaga sendiri. Nah, gua taruh di bawah tanah 30 meter. Pokoknya itu terlindungi. Membuat lu deg-degan gak? Kalau misalnya lu pergi? Enggak sih. Lu pernah membawa, misalnya lu pergi kemana untuk berapa lama? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Kalau memang sudah takdirnya itu hilang ya udah, bukan milik gua. Oke. Gitu. Gua selalu serahkan itu semua. Gunanya
sih Mas itu kira-kira kebayangnya apa, buat apa gitu? Lu berapa itu? Kebayangnya yang pasti untuk hal-hal darurat ya. Hal-hal darurat, hal yang tidak kita inginkan, kita bisa langsung jual. Dan berapa cepat Mas hasil? Dalam hitungan jam. Lu tinggal kemana kalau mau jual, kemana? Gimana sistemnya? Bisa ke toko emas. Toko emas jalanan? Apa? Toko emas jalanan pun bisa mau ngambil. Oh gitu. Atau mau jual ke temen juga cepet. Berkurang nggak nilainya? Enggak lah, naik. Enggak, maksudnya kalau dia mengambil, gimana sih sistem untung toko emas itu? Jadi kalau sistem untungnya ya makanya kita ngomongin jangka panjang. Kita beli hari ini 100.000. Kita jualnya tahun depan atau 2 tahun lagi ya bisa jadi 120.000. Iya. At least kalau memang secepat-cepatan kita pengen jual cepat ya kita jual dengan harga dasar pun juga bisa. Iya. Sorry. Minum dulu. Ya udah, itu aja. Guys. Jadi orang tiap orang beda-beda ya. Barang-barang betul. Bahkan gue punya mobil tua pun gue jadikan invest. Kenapa? Karena gue bisa masuk ke dalam komunitas mobil tua gitu. Dan banyak orang-orang yang tertarik. Dan itulah gue bisa ketemu dengan orang-orang yang sehobi dan berkumpul di tempat ini. Okay. Ya seenggaknya kita ngebayangin apapun yang kita beli bisa bermanfaat lah ya. Betul. Ya kebermanfaatan lah ya. Betul. Oke, thank you ya Mas Dani ya, udah ngobrol-ngobrol. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Oke.